Hi guys, assalamualaikum korang. Bersama saya Saiful sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Saiful Channel. Jadi untuk hari ini saya akan tunjukkan kepada korang tutorial ataupun cara mencuci rantai kepada mereka yang belum lagi tahu macam mana cara nak cuci rantai. Dan cuci rantai kali ini saya akan buat pada Y15ZR. Jom kita layan. Kita akan tengok bahan-bahannya dulu, apakah bahan yang akan saya guna. Yang pertama sekali adalah panah ataupun ratchet ataupun kunci, whatever it is. Kat sini saya gunakan untuk buka cover ni, cover rantai dan juga cover sprocket depan. Size dia 10 dan juga 8. Okey. Kunci. And then yang kedua macam biasa WD-40. Sabun serbuk. Sabun pencuci motosikal. Berus dan juga sponge just in case. Alright. Dan sekali adalah bangku. Penat tu mencangkung. So, mesti ada kena bangku. Alright, jom kita mulakan. Jadi, pertama-pertama sekali, apa yang perlu kita buat? Saya akan buka dulu cover rantai ni untuk memudahkan saya buat kerja nanti. Screw nut dia ni adalah size 10. Sini dan juga bawah ni. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dua. Satu lagi skru adalah di bahagian kanan, iaitu ini. Okey. Dah. Saya keluarkan dia guys. Lahan-lahan ya. Ah. Okey. Lakukan cover kita. Ni proses seterusnya kita nak buka cover ni. Yang ni saiz 8. So kita buka je. Bismillahirrahmanirrahim. Dua. So kita buka dia. Nah. Nampak tu ada kesan karat sini. Sebab tu kita kena buka je, check tengok. So kita boleh buang geladak-geladak dia apa semua. Sambung itu juga kita boleh check tengok dia punya keadaan macam mana. Jadi guys, seberapa kerap kita kena cuci rantai sebenarnya ni? Okey, kalau kita check dalam manual, setiap 2000 km mileage kita kena cuci secara detail setiap 2000 km. Tapi kalau bagi saya, kita tak perlu tunggu 2000 sebenarnya. Kalau korang menggunakan motosikal ni hari-hari ataupun daily ride, saya sarankan korang seminggu sekali korang cuci lah, senang cerita. Kita tak perlu nak ikut sangat manual. Sebab lagi satu, yang lagi satu, kalau kita nak tahu, kita tengok keadaan rantai tu sekaligus lah. Kalau kita tengok rantai tu memang dah kotor betul, kita terus cuci. Tak payah nak tunggu sampai 2000 mileage. Jadi kalau korang perasan, saya punya rantai memang hitam, pekat, likat semua ada. Jadi saya nak buangkan kesan-kesan tu semua. Ini saya menggunakan WD-40. So kita akan running engine jap, then kita spray dan bagi dia running dalam 1-2 minit untuk dia hilangkan semua kat keledak. So WD-40 sesuai tak untuk buat cuci-cuci rantai? Bagi saya, salah satu benda, salah satu barang yang agak sesuai juga sebenarnya untuk kita cuci-cuci, sebab keledak-keledak kita boleh hilang. Tetapi sesuai tak untuk dijadikan minyak rantai ataupun chain loop untuk WD-40 ni, kita jadikan sebagai chain loop? Sesuai tak? Jawapan dia tak sesuai guys. Chain loop atau WD-40 ni tak sesuai untuk kita jadikan sebagai chain loop. Sebab ia sangat slippery. Bila korang pakai sebagai chain loop, korang pakai, korang spray sebagai minyak rantai, korang punya rantai akan cepat kendur, okay? Cepat kendur. Dan lama-lama kelamaan dia akan merosakkan rantai itu sendiri. Okay? Jadi tak sesuai untuk digunakan sebagai chain loop lah. Bagi rantai itu running,
tembak spray juga di bahagian dalam sekali eh. Lantai bahagian dalam. Okay guys, sesudah tu barulah kita boleh sembur dia dengan air ya. Okay, kita cuci dia dengan air untuk buangkan kesan WD-40 tadi. Kita jirus je dia. Okay, untuk sabun serbuk ni saya akan campurkan sekali dengan sabun pencuci motosikal ni. Fill up with water. Goncang. Tak sembuh lah. Jadi pastikan air sabun tu meresap ke dalam ruang-ruang di celah-celah rantai tersebut. Lagi-lagi di celah o-ring. Kau ada pasir ke apa dalam o-ring pun. Depan pun sama. Dan kita tembak di rantai di bahagian dalam eh. Ni keadaan dia setelah disembur dengan sabun. Boleh tengok. Okay. So sekarang kita memberus. Macam saya akan berus di bahagian atas dulu. Step by step. Lagi menggunakan sabun apa? Celup dan berus. Jangan berus kuat sangat guys eh. Kita layan je selembut yang mungkin. Sebab kita telah rosakkan ringan. Alright guys, sesudah kita bersihkan di atas, kita bersihkan di bahagian tepi pula. Belah luar, tepi belah luar eh. Okay, sambil-sambil bersihkan tu saya nak cerita sikit tak? Nak cerita sikit lah. Penting ke sebenarnya jaga rantai ni? Mesti ada yang tertanya-tanya kan. Yes, jawapan dia ya, sangat-sangat penting. Sebab apa? Bayangkan lah kalau korang punya engine bagus, sebagus mana pun, tapi tak ada rantai. Boleh bergerak tak? Tak boleh juga. Betul tak? One more thing. Enjin korang sebagus mana pun, rantai korang tak bagus. Ini adalah salah satu nadi juga sebenarnya. Nadi penggerak juga. Enjin bagus, rantai tak bagus, jadi tak smooth. Tak lancar. Jadi bila rantai korang tak cun, apakah efek dia? Yang pertama adalah performance. Performance motosikal tersebut boleh drop hingga ke beberapa persen. Tengoklah takat mana rantai itu, korang rasakan rantai tersebut takat boleh drop korang punya performance dari segi accelerate, dari segi top speed. Dua-dua pun sama. Okay. Yang kedua, dia akan menghasilkan bunyi yang tidak menyenangkan. Macam contoh grup-grup bunyi macam tu. Yang ketiga pula adalah korang boleh rasa perjalanan korang semasa riding sangat-sangat tension. Sebab apa? Sebab dia tak rasa smooth. Korang boleh rasa gegaran tu. Gegaran pada motor tu boleh rasa disebabkan oleh rantai tersebut. Yang keempat, jangka hayat rantai itu sendiri. Sesudah itu kita akan gosok di bahagian dalam pula eh. Maaf guys, suara seksi sikit sebab saya sebenarnya belum fully recover sebenarnya daripada sakit. Okey, yang seterusnya kita akan bersihkan di bahagian dalam eh. Dalam rantai. Sebenarnya bahagian dalam yang paling penting sebenarnya. Sebab dia bahagian dalam lah yang attach kepada kita punya sprocket. Alright. So korang boleh pilih lah cara korang macam mana. Macam saya, bro saya ni terlalu besar jadi saya tak boleh masuk ke bawah dan juga sini. Saya ambil set macam ni. Okay guys, we are done. Sekarang kita nak cuci dia dengan air. Kita bilas dia dengan air eh.
cuba untuk tembak air di bahagian celah-celah o-ring supaya dia ada kesan-kesan kotoran yang kita telah berus tadi melekat kat sana. Okey. Jadi guys, inilah hasilnya guys. Korang boleh tengok sendiri. Hasil kepada setelah dia cuci tadi. Ini hasil dia. Kalau bagi atas pula. Bahagian hadapan. Jadi kepada yang tak tahu saya menggunakan chain lube apa, saya menggunakan Sicolin Titanium Dry Gel. Okey. Dan kenapa saya menggunakan Sicolin Titanium Dry Gel ataupun jenis gel ni? Sebab saya tak nak saya punya chain lube splash kena pada saya punya sporin. Dia agak mengotorkan kat situ. Sebab itu saya ambil dry gel. Jadi kepada yang tak tahu apakah kekurangan apa kelebihan dry gel ini? Dry gel dia tidak splash guys. Tapi kelemahan dia, dia mudah melekat pada benda pasir. Benda pasir kan dia melekat. And then habuk pun dia melekat. Tapi yang kelebihan lagi satu adalah kalau kena hujan sebenarnya dia masih lagi boleh bertahan. Kalau dibandingkan dengan jenis bukan gel lah yang biasa. Yang biasa tu dia splash. Kalau kena hujan habis. Kena terus kena cuci lah. Jadi korang jagalah rantai korang seelok-eloknya supaya performance motor korang tip top. And then the other thing is supaya korang punya rantai akan bertahan dengan lebih lama lah. Okay, yang kehayat dia. Alright. Okay guys, sampai di sini saja video saya untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya jumpa korang di lain video insyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum.